Nembuknya seperti ini. Tapi kalau sudah mahir teman-teman, perhatikan. Oh ya teman-teman, saya sedikit berbagi tips ya. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali menumbuk seperti ini itu rasanya tuh kaku banget ya. Dan di sini perbedaan antara orang yang sudah mahir dengan yang pemula itu sangat kentara sekali. Yang pertama ketika mengangkat ini tuh rasanya kok gitu kayak berat banget gitu. Iya, berat banget. Padahal satu tangan pun bisa teman-teman seperti ini. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melihat biasanya pemula itu nembuknya seperti ini. Tapi kalau sudah mahir teman-teman, perhatikan. Nah, dengan santainya kita jadi ini dilepas. Dilepas. Oke, jadi triknya itu adalah kita harus menyeimbangkan tenaga teman-teman. Jadi pada saat kita mengayunkan seperti ini, itu dengan tenaga yang full teman-teman. Jangan tanggung-tanggung. Karena kenapa? Alu atau tongkat ini, alat penumbuknya ini, itu tuh punya gaya gravitasi, itu harus ditancapkan. Ketika sampai di bawah ya, dilesung di tengah-tengahnya, maka dia akan menciptakan satu keseimbangan. Dan pada akhirnya ini tidak jatuh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman belum tahu ini, maka itu sangat susah. Jadi triknya seperti ini. Nah kan? Nah, kemudian tangan ini harus ke belakang. Set gitu. Set ya ke belakang. Jadinya lebih cepat teman-teman. Dan pada saat kita seperti ini, seperti ini ya, maka itu akan memberikan tenaga atau tendangan yang lebih ekstra lagi, sehingga kita lebih menciptakan tenaga baru lagi ya di lengan terdamai. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu teman-temannya tips untuk menumbuk secara profesional versi saya.